Kapal KLM Anugrah rute Penarukan menuju Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur, tenggelam di perairan Pulau Sapudi, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022, siang. Peristiwa kecelakaan laut bermula saat kapal dengan 4 orang kru mengalami kebocoran di bagian lambung kapal. Sehingga air terus masuk dan mesin mati lalu kapal tenggelam di perairan Pulau Sapudi. Kemudian pihak Polsek Sapudi melakukan tindakan menyelamatkan 4 kru kapal tersebut, dan saat ini seluruh kru kapal telah berhasil dievakuasi ke Pulau Sapudi, paparnya. 4 kru kapal KLM Anugrah Ilahi menyelamatkan diri dengan membuat rakit dari papan dan alat yang mengapung lainnya yang berada di kapal sebelum tenggelam, terang Humas Polres Sumenep AKP Wiarti. Kemudian dilakukan identifikasi pada kru kapal, mereka diantaranya Abdi, Nahkoda, Warid, ABK, Abdul, ABK,